Oke, halo guys, balik lagi bersama gue Gijio di YouTube channel gue. Di video kali ini gue mau ngebahas event di tanggal 11 Februari nanti guys. Nah, karena kita baru aja dapet email dari ROX World, besok tanggal 11 Februari bakal ada event Valentine sampai tanggal 21 Februari. Nah, jadi di event Valentine ini akan ada mount baru sama juga baju baru ya guys ya. Jadi mountnya seperti apa nih? Mountnya seperti Cloud9 namanya. Nah, itu guys cukup ada burung-burung gitu. Jadi mungkin kita naik awan kayak Goku ya. Nah, buat kostumnya buat cewek itu warna pink seperti ini. Dia udah gue lihat juga lumayan bagus, dan kalau gue lihat leaknya itu cara ngerjain eventnya tuh gampang gitu loh guys. Jadi ini untuk kostumnya, terus untuk atasannya tadi mana ya, rambutnya. Nah, ini rambut buat cewek, ini rambut buat cowok. Malah gue lebih srek rambut cowoknya guys dibandingkan rambut cewek, tapi rambut ceweknya bagus juga sih. Nah, ini untuk kostum ceweknya guys ya, secara keseluruhan. Nah, masuk ke eventnya. Jadi nanti gue tunjukin eventnya, namanya In the Name of Love. Jadi di step pertama itu kita bisa invite teman kita ataupun couple kita di dalam game. Lalu di step kedua kan diberikan tas berbeda, tas yang sama nih. Nah, nanti diselesaikan bersama-sama dengan teman yang kalian invite. Terus di step ketiga dapat poin untuk ditukarkan dengan hadiah. Nah, hadiahnya itu apa? Ya tadi kostum tadi sama rambutnya ya guys ya. Nah, di sini tuh simpel questnya. Jadi ada login, terus ngerjain COC, ngerjain mission board, sign good order, top up, terus juga exchange center, terus nangkap pet, juga tavern, main panco, juga ikutin OX quiz dan juga ikut kontes fishing. Nah, gimana keseharian daily ya guys ya, itu sih untuk event In the Name of Love. Lalu ada event Wish Upon a Star. Nah, seperti ini eventnya. Jadi di sini kita dikasih 9 kali kesempatan untuk membeli exchange item dengan spend seni setiap harinya. Itu aja sih guys, mungkin kita bisa lihat besok ya gimana nanti eventnya. Terus juga ada event Odin Blessing lagi. Jadi buat kalian yang sudah numpuk Odin Blessingnya, nggak tahu mau diapain, terus banyak ditumpuk karena nggak sempet. Nah, ini saatnya buat kalian ngabisin Odin Blessing kalian dengan membunuh monster terus sesuai tabel dan dapatkan item yang diinginkan. Nah, itemnya ini kita bisa tukarkan nih di center. Item-item yang bisa ditukarin tuh bisa dapat mount loh guys, bisa dapat mount, terus dapat buat upgrade, barang buat upgrade, terus barang buat refine, buat enchant, sama buat naikin shadow equipment. Nah, mungkin segitu doang sih buat event besok ya, Valentine Day event di ROX ini besok. Cukup gampang kalau aku lihat sih. Kalau di event In the Name of Love itu cukup kalian sama teman kalian terus ngerjain quest bareng-bareng barengan, terus bisa kita dapat kostumnya sama rambutnya guys ya. Gak terlalu ribet sih kalau menurut aku.
Karena ya gitu, balik lagi kalian bisa kerjain bareng teman, terus questnya sama kayak daily kalian biasanya gitu. Jadi sambil menyelam minum air guys, sambil ngerjain quest, sambil daily juga gitu. Terus juga kalian bisa menambah koleksi kalian, koleksi baju, koleksi bajunya kalian guys. Oke, mungkin gitu dulu video gue tentang event besok. Jadi have fun guys, semoga kalian bisa dapat maunya juga, bisa dapat kostumnya lengkap daripada hambatan ya guys ya. Oke, see you in the next video. Bye bye.